teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jigung Child The House. So, gue setim sama bencong guys, beneran suaranya kayak bencong guys, sumpah. Nomor 3 ngeselin juga ini. Ada tadi, suaranya kayak laki-laki guys, beneran deh. Tumbetnya ini tahu ya. Nah kan, ya kan. Dengar guys. Enggak aja, nanti aku bilang. Kayak suara cowok guys. Tumben banget asli. Tumben banget. Tumben banget. Jai. Oh, jago dia aja. Merembat. Satu itu tahu. Tahu banget. Aduh. Bruh. Bye. Orang. Kurang dia. Ada orang enggak, Bang? Iya. Itu orang. Surprise. Wah, anjir. Itu bisa mengalihkan musuhnya guys ya. Nah, tahu kan? Kayak bencong guys, suaranya sumpah. Bener guys, dia ngaku sih, dia bilang tahu kan gitu. Surprise. Mati kalian. Teman gue mati, biarin aja guys. Cancel. Mati gue. Kapok loh. Ini dia tadi ngatain gue nih. Nomor 3 ngatain gue tadi. Mati semua mereka, mantap. Ya nomor 2 ya. Ayo. A few moments later. Surprise, bro. Bye. Surprise. Nonton gue nih. Enggak gue. Ya gue enggak gue bro. Ya. Coba. Aduh hai, keluar lobby di game. Nomor 4 itu pengalaman tau. Pengalaman bener asli. Nomor 4 tuh. Nomor 4 itu jago. Siapa emang kayak suaranya kayak banci nomor 4. Suaranya kayak banci gue bilang kan. Tahu betul banci guys. Gue enggak bohong, itu ada banci di kita. Nomor 2. Kenapa nomor 2? Woi Bang, nomor 4. Bang orang Indo ini. Bukan orang Indo, tapi gue ketik tadi soalnya kayak maju gue. Bahasa Inggris. Enggak, orang di Indonesia itu. Bukan orang Indo, orang Inggris. Orang Indo, ya Allah. Orang Indo. Awesome. Yaudah ya, langsung keluar ya. Nanti malam lagi, dah. Dah. Oke. Okay. Bencong ya, sumpah. Suka sama bencong. Bencong. Masih ada gak musuhnya? Solo squad gue pada akhirnya, ya ampun main mode begininya malah solo squad ya. Seru juga sih tapi. Tadi ada musuh di area sana guys ya.
Harusnya dia dengar gua nembak, dia ke arah sini sih. Kalau gua jadi dia harusnya gua ke sini. Tapi enggak ada tanda-tanda kedatangan musuhnya, malahan. Belum ada tanda-tandanya sih. Mana ya musuhnya? Sabar, sabar. Kok enggak ada ya? Tadi ada lo tembakan di situ. Gue kan masih di situ sih dia. Kalau enggak di sekitar sini, guys. Hati-hati kita. EMP aja. Get EMP. Ya ada orang tapi enggak tahu di mana. Ngerinya dia, nah kan di situ bot situ. Bingung gue. Oh, ada musuh beneran. Arahnya. Bye. Nyaris gue, boy. Gue flashbang hampir senjata makan utuan, guys. Untung gue gerak ya. The power of aim assist. Berarti di sini juga gak ada mobil, cuy. Kalau orangnya udah pergi, berarti udah gak ada mobil. Bunyi apa tuh? Wah, ada mobil, cuy. Belakang gue, cuy. Dia terbegalnya dari belakang. Ngakak. Yang ngerti main gue tembak dulu. Sisanya yang mbak-mbak. Sekarang walaupun musuhnya nggak jelas ya, kadang-kadang itu bisa jadi manusia yang jelas gitu kan. Kita langsung aja ya, orang tua kok duduk zona berita. Asal musuhnya jangan ada WM aja, aman kita. Kalau ada WM, aduh males banget. Weh, aku paling takut sama WM. Sekali kena baju hilang, kena kepala, nyawa hilang, aduh. G3 juga sama, aduh. Tadi ada yang nge-flare soalnya, males banget gue. Ngeliat situ ada orang, itu ada kan. Berempat yang di sana. Kayaknya suka sultan deh. Mereka bakal nabrak sama ini sih. Yang bawa mobil kodok. Oke,
pakai AWM lagi, serem banget. Ada yang pakai AWM, guys. Ledak. Ada yang pakai AWM. Ini yang paling gue males. Aduh, yang paling gue takutkan terjadi benar-benar ada yang pakai AWM, guys. Tunggu musuhnya leng aja bentar ya. Sakit juga M gue ya. Karena mental dia musuhnya, kenok-kenok gitu. Pasti mainnya langsung main aman. Musuhnya ngakak ya, gue ngeliat tuh di kiri. Tapi dia pakai AWM, guys, gue gak boleh ngintip, males banget gue. Gue ngintip percuma, gue kenokin juga gak bisa gue end. Naik mobil mereka gue spray nih. Gue liat aja di gerakannya naik mobilnya. Kiri dia. Kalau naik mobil kita bantai nih. Ditinggal mobilnya. Belum ya, mereka baru mau naik mobilnya. Belum. Ke flank kanan dia. Ngapain ke flank kanan? Mobilnya habis bensin apa ya? Ke flank kanan dia. Ada yang ke flank kanan, guys. Dua orang. Nope. Dia pakai AWM ya. Ada di kanan satu, ada di kiri satu. Dia ngeliat gue. Oh, ada yang lari. Gak kenok. AWM itu yang bawa AWM deh kayaknya. Itu yang bawa AWM deh. Tadi yang nembak AWM dari kiri, guys, ya. Kita nggak zona lagi. Apa sebenarnya? Lihat orang di situ. Bukan. Oh, atas itu zona ya. Kita harus ngeflank atas sih, guys. Yaudah, gerak aja lah kita. Biar nasib tension yang nentuinnya. Kalau ini dapat zona tadi menang kita chicken. Nggak dapet ya. Woi, ya, sini dulu kita harus. Sini gak ada cuy. Mana orang ini? Ngeri kali bos. Merinding disco gua bos. Wah mati nih gue ini. Eh sisa dikit loh musuhnya. Gue takut yang sini. Ntar gue spray yang di bawah, yang sini malah nyamperin gue. Tapi gak ada sih. Wah ada di situ dia. Ada dia musuhnya, guys. Aduh rame ini pasti. Ini yang berempat nih. Easy!
maksudnya dibantuin sama orang. Atau mati zona. Gila jago banget gue, sedua orang. Bisa gue ratain maksudnya. Bisa dua guys. Tahan, pusing dulu. Bom sih, dua bom kita. Sabar ya, dua lagi guys. Semoga chicken. Sultannya mana? Sultannya mati ya. Kira masih ada sultannya. Oh. Kok ada suara depan gua? Mati kau. Satu berarti. Ternyata depan kita ada orang dari tadi. Untung gua gak maju guys. Gua tadi mau maju loh. Untung hatiku bilang jangan maju. Mati dia. Si satu guys. Gila jago banget gua coy. Udah lama gak satu versus squad menang lagi. Biasanya kalah. Nah, di atas itu dia berarti. Di bos ini gak ada guys. Sudah di atas sih, kalau nggak di kiri sini dia. Hati gue. Udah sampai kiri sini dia. Kita zona sih di sini. Mending kita nahan zona sih. Bruh. Lah ngapain dia? Tah, core-nya terakhir. Oke lah, lumayan lah teman-teman ya. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, Babang Bencong. Kamu yang terbaik. Dadah.